SM Store, amanah dalam muamalah. Ustaz, bagaimana kalau punya orang tua yang suka berkata-kata atau berdoa yang jelek pada anaknya? Apakah doa tersebut akan dikabulkan? Sedangkan kita sebagai anak pernah berbuat salah. Kata Rasulullah SAW begini, la tad'u ala aulad ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'ah yus'alu minha fiha al-ata' fa yustajab. Jangan pernah kalian berdoa jelek untuk diri kalian, untuk anak kalian, untuk harta kalian, untuk keluarga kalian. Jangan pernah kalian mencocoki suatu saat, suatu jam, suatu masa yang kalian ngomong di situ, yang ternyata di saat itu Allah sedang mengabulkan doa. Makanya hati-hati. Oh, dasar anak dablok. Ini gak isok goblok pernah. Hati-hati. Hati-hati. Dan kalau seandainya kita mendapatkan kata-kata seperti itu, minta ampun, minta maaf kepada orang tua. Minta ridhonya, tolong doakan yang baik, Pak, Bu, tolong doakan yang baik. Sehingga akan menghapuskan doa yang sebelumnya. Cari ridhonya. Karena ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua.